Kabupaten Kapuas Hulu merupakan kabupaten yang terletak di ujung timur Provinsi Kalimantan Barat dan memiliki wilayah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, Malaysia. Untuk mendapatkan informasi atau pemberitaan terkait aktivitas pemerintah masih terbatas pada rilis pemberitaan dari media mainstream seperti Harian Berkat, Tribun Pontianak, Suara Pempret, Pontianak Pos. Sementara itu, perilaku masyarakat dalam mengakses informasi telah beralih dari media cetak menuju media-media online. Penggunaan website sebagai media informasi pemerintah daerah pada tahun 2018 masih belum sepesat saat ini. Berdasarkan data buku statistik sektoral tahun 2020, 90% perangkat daerah telah memiliki website namun produksi konten berita belum optimal dalam pelaksanaannya. Diskominfotik sebagai perangkat daerah yang mengelola informasi menyadari arti pentingnya pemberitaan dalam membentuk citra pemerintah daerah di mata masyarakat. Untuk itu dibuatlah Infoku. Infoku sebagai portal berita bersama yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah berita agar masyarakat mengetahui aktivitas pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan, layanan publik maupun informasi aktivitas wilayah di desa maupun kecamatan. Usaha peningkatan jumlah berita ini dilaksanakan secara terintegrasi oleh seluruh perangkat daerah dan kelompok informasi masyarakat yang bertugas sebagai kontributor berita dengan kepemilikan akun pada portal berita bersama tersebut. Ide utama pembuatan Infoku adalah untuk memberikan akses informasi dalam bentuk berita kepada masyarakat secara mudah, komprehensif, dan berkualitas yang selanjutnya diharapkan memiliki dampak positif bagi citra pemerintah daerah di mata masyarakat. Dengan hadirnya Infoku, memberikan dampak pada peningkatan jumlah berita pemerintah yang pada awalnya 1 tahun rata-rata 500 pemberitaan kini dapat mencapai rata-rata 2.000 berita per tahun. Melalui Infoku, masyarakat dimudahkan untuk dapat mengakses seluruh berita perangkat daerah karena terintegrasi dalam satu media saja. Tidak hanya itu, berita yang tersedia dalam portal ini dipastikan memiliki informasi yang berkualitas karena sebelum dipublish telah melalui proses editing oleh tim editor pada Diskominfotik Kabupaten Kapuas Hulu. Portal berita bersama Infoku mengandalkan keaktifan dan produktivitas dari perangkat daerah serta Kim selaku kontributor. Untuk itu, dibuatlah mekanisme pemberian insentif bagi kontributor sesuai dengan jumlah rilis berita yang telah dibuat dan akan diberikan apabila memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku. Untuk menjaga kualitas penulisan berita, bimbingan teknis penulisan jurnalistik serta teknik fotografi dilaksanakan secara reguler setiap tahunnya. Infoku, mudah, lengkap, berkualitas. Infoku, informasi Kapuas Hulu.